45 minit dimulakan. Sensasi pemain ini masih lagi Najmuddin. Satu hantaran kepada Frankenstein. Peluang pertama bagi pasukan JDT2 dan terus. Najmuddin Akmal dengan gerakan ini yang bijak untuk membawa bola ini keluar daripada Fergus ini dan gagal untuk menghasilkan jaringan sebabkan penalti seawal. Bukanlah satu pelaku pemain Fergus. Berjaya mengawal dengan baik Fergus Tierney. Cuba mendapatkan rakan di sebelah kanan. Inilah Najmuddin Akmal. Naik adalah Shahirul Fazli. Larian daripada Fergus Tierney. Akan berjaya mendapatkan bola ini. Fergus Tierney masuk ke dalam. Baik daripada Fergus Tierney. Dua pemain di hadapannya. Fergus Tierney dan ruang bagi pasukan JDT2. Alif Abdul Muttalib. Oh, datang dari belakang. Beliau berjaya ditemui oleh Fergus Tierney dengan skill ini menewaskan Robertson. Pilihan yang bijak namun perlu lebih cepat untuk melakukan percubaan pasukan tuan rumah. Sepanjang persaingan PLMFL ini, Fergus Tierney sekali lagi dengan satu lari mendakwa ada bintisan sekali lagi, namun kali ini pemberjaya mendapatkan bola terlebih dahulu. Sekali lagi kita saksikan ulang tayang ini dan jelas kembali oleh Nakib dan Fergus Tierney ada ruang buat Alif. Terannya baik dan akan dikeluarkan oleh Robertson. Sekali lagi dikeluarkan terus. Oh, Najmuddin berjaya memintas bola ini. Hantaran terus kepada Fergus Tierney. Sentuhan pertamanya. Oh, ruang bagi pasukan JDT2. Fergus Tierney. Ruang buat Fergus Tierney. Oh. Saja kepada peluang ini. Through ball yang sangat baik. Touch pertamanya itu namun Fergus. Masih lagi Fergus dengan percubaan terbaru pada untuk melakukan sesuatu Fergus. Walaupun Aiman Danish berada di sebelah kirinya untuk membuka permainan, tapi beliau nampak Fergus Tierney, satu tening yang baik hantaran itu. Dan peluang sekali lagi kepada Fergus Tierney. Sekali lagi. Pengadil di tengah Fitri Mascon. Oleh Robertson. Satu pelanggaran daripada Fergus Tierney yang turun ke bawah untuk membantu. Ini mungkin bagi pasukan Kedah Darul Aman FCB. Namun bijak penjaga gol pasukan Kedah untuk menafikan gerakan itu. Menafikan gerakan tersebut telah penamatnya. Kemenangan mutlak ke atas pasukan